Alhamdulillahilladzi waqafa wa nusalli 'ala an-nabiyyi nastafa nahmaduhu subhanahu wa ta'ala al-malikul haqqul mubin wa nusalli wa nusallim 'ala nabiyyina sadiqul wa'dil amin amma ba'd qala Allahu ta'ala a'udzu billahi minash shaytanir rajim kutiba 'alaykumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun sadaqallahul 'azim wa qala 'alayhi salatu wassalam Man shama Ramadan aw man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi aw kama qala salatu wassalam. Alhamdulillah yang dimuliakan tuan imam, tuan pengerusi, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya kita banyakkan syukur kepada Allah kerana Allah Subhanahu wa taala masih panjangkan usia kita dan kita masih lagi dapat melalui hari-hari dalam meneruskan perjalanan kehidupan kita menuju kehidupan akhirat yang selamanya. Ayah-ayah, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap hari kita menjalani kehidupan dan kita merasakan hari yang kita lalui itu hanya hari yang biasa. Contoh macam hari ini hari Selasa, kita rasa macam hari Selasa macam biasa, hari Selasa lepas macam ini juga hari Selasa macam biasa. Kalau tempat kita ada pasar malam hari Selasa, kita rasa benda biasa. Minggu lepas ada pasar malam, minggu ni juga ada sebab ada pasar malam. Begitu juga hari seterusnya, Rabu, Khamis, kita akan rasa hari-hari yang kita lalui ialah hari biasa. Sedangkan kata alim ulama, bila mana menjelmanya, menjelangnya hari tadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu taala, bila terbitnya matahari tadi, maka satu suara telah pekik daripada langit. Ana yaumul jadid wa amalika syahid. Aku hari baru buat kamu, kata hari. Kata suara tadi, aku adalah hari baru buat kamu. Dan hari ini aku adalah menjadi saksi apa yang kamu buat pada amalan pada hari ini. Aku akan jadi saksi apa amalan yang kamu buat pada hari ini. Setiap hari tuan-tuan. Walaupun kita rasa Selasa ni Selasa yang biasa, rupanya tuan-tuan rahmati Allah, inilah Selasa terakhir kita pada bulan ni, pada tahun ni. Dan Selasa inilah akan jadi saksi ke akhirat apa yang kita buat daripada pagi tadi sampai nak sampai esok pagi pula. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, setiap hari-hari yang kita lalui bukanlah hari yang biasa sebenarnya. Sebenarnya setiap hari yang kita lalui ialah hari yang akan menjadi saksi kita di depan Allah di akhirat nanti. Tuan-tuan dirahmati Allah, sebab itulah kita banyakkan syukur kepada Allah yang masih panjangkan usia kita. Yang mana tuan-tuan dirahmati Allah, berapa ramai teman-teman yang bersama dengan kita ketika sekolah tadika, sekarang ada yang telah pergi meninggalkan kita. Berapa ramai orang yang sama dengan kita masa sekolah rendah dan sekarang dia telah pergi meninggalkan kita. Ada orang tuan-tuan masa sekolah rendah, sekolah menengah, dia olahragawan. Nombor lagi nombor satu. Main bola dia, badminton dia, pingpong dia, selagi dia sukan dia, dia lah paling sehat sekali kat sekolah. Dia meninggal dulu. Kita kaki bangku, bola pun tak pandai, pingpong pun tak reti main, badminton tak reti main, gemuk pula. Apa pun tak boleh. Alhamdulillah Allah masih panjangkan usia kita. Sebab tu tuan-tuan dirahmati Allah SWT, kita kena muhasabah diri kita. Betapa syukur atas nikmat usia yang Allah telah berikan kepada kita. Tuan-tuan dirahmati Allah, dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mencipta kita sebagai manusia. Yang mana Allah beritahu dalam Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah cipta manusia sebaik-baik kejadian dan Allah telah muliakan manusia. Allah beritahu, wa laqad karramna bani Adam. Allah telah muliakan anak Adam fil barri wal bahr, di daratan dan juga di lautan. Dan sebab itu tuan-tuan dirahmati Allah, kita kena banyak syukur pada Allah atas nikmat yang besar, antaranya yang Allah telah berikan kepada kita ialah nikmat Allah cipta kita sebagai manusia. Dan tuan-tuan dirahmati Allah, ada nikmat yang lebih besar lagi daripada tadi, iaitu Allah SWT lahirkan kita sebagai orang Islam dan lahirkan kita sebagai umat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu anugerah yang besar daripada Allah, yang mana umat yang lahir di akhir zaman tetapi akan masuk syurga paling awal. Tidak ada umat yang sebelum ni akan masuk syurga dulu, melainkan umat ni masuk syurga dulu baru umat lain akan masuk syurga. Tidak ada Nabi akan masuk surga dulu, melainkan Nabi SAW masuk surga dulu, baru Nabi lain akan masuk surga. Betapa mulianya umat tuan-tuan dirahmati Allah. Umur yang pendek-pendek, amalan yang sedikit, nak bandingkan umat terdahulu punya amalan, Masya Allah. Ada satu orang syekh kami beritahu, dia kata, ada satu orang dalam Bani Israel, dia sujud tuan-tuan,
Punya lama, 10 tahun. Dia bangun, dia sujud. Batu lekuk. Subhanallah. Batu lekuk, kawan. Punya lama dia sujud sampai batu lekuk. Kita semayang hajat. Lailatul subhanaka ini kuntu minazalimin. 40 kali pun kita dah tak tahan dah. Apa imam ni baca panjang sangat kan? 40 kali tak tahan dah. Zaman Bani Israel, ulama beritahu ada satu orang dia telah sujud. Punya lama, 10 tahun. Dia bangun dari sujud, batu telah lekuk. Subhanallah. Ibadat yang panjang-panjang. Amal yang hebat-hebat. Tetapi tentang dirahmati Allah, Allah telah pilih kita menjadi umat akhir zaman. Amalan yang mana sikit tetapi di sisi Allah begitu besar. Kita berbangga tuan-tuan menjadi umat kepada baginda SAW. Yang mana Allah telah muliakan baginda melebihi nabi-nabi yang lain. Allah telah rakam dalam Quran betapa Allah telah muliakan baginda SAW. Tuan-tuan dirahmati Allah. Untuk baginda Musa AS, Allah telah cerita dalam Quran. Ketika baginda Musa, tuan-tuan dirahmati Allah, diperintah oleh Allah untuk dakwah Fir'aun. Maka apa Allah beritahu? Idhab ila Fir'aun innahu tawa. Pergi kepada Fir'aun, dakwah Fir'aun. Sesungguhnya dia telah melampaui batas. Apakah batas yang dia telah, apakah yang dia telah beritahu dia melampaui batas ni? Apa yang dia telah langgar? Dia telah beritahu, ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan yang maha tinggi. Ini satu peringkat yang mana Allah beritahu dia telah melampaui batas. Allah Ta'ala hantar Nabi Musa untuk buat dakwah. Yang untuk satu orang yang mana begitu engkau pada Allah, satu orang yang mana mempunyai ketumbukan tentera, mempunyai kerajaan yang besar, tetapi Allah perintah bagi Musa untuk pergi dakwah dengan satu perintah yang kedua, iaitu qaulan layyinan, cakap dengan lemah lembut. Cakap dengan lemah lembut. Satu ketumbukan tentera, satu raja yang zalim, pemerintah yang telah membunuh sekian banyak rakyat, tetapi baginda Musa perintahkan qaulan layyinan, lembutkan lidahmu wahai Musa. Akan tetapi tuan-tuan dirahmati Allah, itu untuk baginda Musa. Untuk baginda Nabi kita Muhammad SAW, Allah beritahu dalam Quran, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. Wahai Muhammad, lidahmu telah ku lembutkan. Subhanallah. Untuk baginda Musa, Allah perintah lembutkan lidah. Untuk Nabi kita telah pun dilembutkan. Untuk baginda Musa tuan-tuan, dalam surah Taha Allah beritahu, baginda Musa kena minta, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Ya Allah, lapangkan dadaku, luruskan lisanku. Kena minta lapang dada. Tetapi untuk baginda Nabi kita Muhammad SAW, Allah beritahu dalam Quran, alam nashrah laka sadrak. Wahai Muhammad, dadamu telah ku lapangkan. Subhanallah. Betapa Allah muliakan baginda Nabi kita Muhammad SAW. Allah beritahu dalam Quran baginda Musa AS, di saat Bani Israel perlukan air, Allah beritahu, فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا. Wahai Musa, pukul batu, daripada batu telah keluar 12 mata air. Untuk Bani Israel minum. Bani Israel ada 12 kaum, telah keluar 12 mata air daripada batu tadi, dan mereka telah minum daripada air yang telah keluar tadi. Untuk baginda SAW tuan-tuan, ketika perjanjian Hudaibiyah, sahabat berhajatkan air. Tuan-tuan buka dalam kisah. Kisah ini tuan-tuan dirahmati Allah, boleh buka dalam kitab-kitab sirah, termasuk kitab yang paling latest, sirah kitab paling latest, nama dia kitab Lu'lu' al-Maknun, karangan Syekh Musa. Kitab ni diajar dalam Masjid Nabawi. Kitab ni diajar di dalam Masjid Nabawi. Kitab namanya Lu'lu' al-Maknun, karangan Syekh Musa. Kitab antara yang paling latest tentang sirah. Disebut dalam kitab tu juga. Ketika perjanjian Hudaibiyah, sahabat berhajatkan air, ada sahabat nak minum, ada sahabat nak ambil wuduk, Nabi telah letak tangan Nabi dalam satu bekas dan telah keluar air daripada jari jemari baginda. Tak perlu pukul batu keluar air, Nabi telah letak tangan Nabi dalam bekas, telah keluar air daripada jari jemari baginda sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa Allah muliakan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah tentu kita kena banyak syukur pada Allah. Allah lahirkan kita daripada umat Nabi SAW. Tuan-tuan dirahmati Allah SWT, lagi banyak lagi nikmat-nikmat yang perlu kita renung, yang perlu kita muhasabah, yang telah Allah berikan dalam kehidupan kita. Sehingga kan tuan-tuan dirahmati Allah, Allah cerita dalam Quran begitu banyak nikmat-nikmat yang telah berikan. Walaupun nikmat-nikmat tadi ada kalanya Allah Ta'ala tak sebut direct, Allah Ta'ala sebut dengan perumpamaan. Dalam surah Al-Adiyat Allah Ta'ala sebut, والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا. Allah Ta'ala sebut satu-satu. Tuan-tuan buka tafsir, tengok tafsir apa tentang surah Al-Adiyat ni. Kisah apa? Kisah kuda. Allah beritahu kuda yang mana telah melangkah di pagi hari, telah membelah debu-debu. Nak cerita powernya kuda ni, hebatnya kuda yang Allah Ta'ala cipta untuk manusia tunggang, telah membelah debu-debu,
telah Allah Taala beritahu dia telah ketika sengitnya peperangan dia telah maju ke hadapan. Allah Taala cerita begitu dahsyatnya kenderaan yang Allah Taala cipta untuk makhluk dan manusia ni. Nak cerita satu hinggalah Allah Taala sebut setelah Allah Taala cerita kelebihan kuda tadi Allah beritahu innal insana li rabbihi lakanun. Begitu banyak nikmat aku bagi pada dia, kenderaan macam ni aku bagi pada dia, tetapi sesungguhnya innal insana li rabbihi lakanun, sesungguhnya sangat engkar manusia itu kepada Tuhannya, dan manusia inilah adalah makhluk yang tak reti terima kasih. Ini Allah sebut dalam Quran, tuan-tuan. Dan surah ni dibaca, surah-surah belakang-belakang ni banyak kali kita ulang, selalu kita baca. Lebih lagi kalau memang terawih kat kampung-kampung, selalu kita ulang surah ni, tuan-tuan. Tuan-tuan dirahmati Allah, mungkin kita kata, ustaz saya kuda pun tak ada. Kuda pun tak ada. Kalau Johor kuda tepang, kan? Kuda pun tak ada. Apa kena-mengena kisah surah ni dengan saya? Tuan-tuan, ni satu permisalan yang Allah buat nak menggambarkan kenderaan. Nak menggambarkan kenderaan. Allah beritahu orang yang Allah bagi dia kenderaan tapi tak terima kasih dengan Allah. Kalau orang ada kereta, orang ada Volvo dengan Volvo dia, orang ada Myvi dengan Myvi dia, orang ada Mercedes dengan Mercedes dia, orang ada BMW dengan BMW dia, orang ada Viva dengan Viva dia. Apa kereta yang kita ada, tuan-tuan dirahmati Allah? Kalau mewah macam mana sekalipun kereta kita ada tapi tak boleh pergi masjid, inilah yang Allah gambarkan bahawa inilah orang yang tak terima kasih dengan aku, kata Allah. Kita rasa kereta tu macam kereta kita. Tiap-tiap bulan kita rasa kita yang bayar. Sebenarnya Allah pinjam kepada kita, tuan-tuan. Allah pinjam kepada kita. Nak tengok kita guna untuk taat perintah Allah ke tak? Atau kita guna kenderaan yang Allah berikan pada kita tadi untuk langgar perintah Allah. Innal insana rabbihi lakanut. Sesungguhnya manusia ialah makhluk yang tak diterima kasih. Manusia macam mana? Yang Allah bagi kereta tadi tapi tak boleh pergi masjid. Yang Allah bagi kereta tadi tapi tak boleh pergi kuliah. Yang Allah bagi kereta tadi tapi tak boleh keluar jalan Allah. Ni tuan-tuan, inilah orang yang mana yang ada kereta tapi tak terima kasih dengan Tuhan dia. Ustaz, saya kereta pun tak ada. Motor adalah. Ni untuk orang motor pula. Baik dia pakai Ducati ke, EX5 ke, SRE ke, motor Honda Bulat ke. Tetapi kalau dia tak boleh guna untuk taat perintah Allah, tak boleh pergi masjid, tak boleh datang kuliah, tak boleh keluar jalan Allah dengan motor yang dia ada tadi, jugalah dia innal insana li rabbihi lakanut. Manusia yang tak diterima kasih dengan Tuhan dia. Ustaz, saya kereta tak ada, motor pun tak ada, basikal adalah. Allah Akbar. Basikal pun tuan-tuan dalam hati Allah SWT, kalau tak dapat guna untuk taat perintah Allah, orang dulu kan pakai basikal pergi masjid. Pun juga dia adalah golongan innal insana rabbihi lakanut, tak diterima kasih dengan Tuhan. Basikal tuan-tuan mungkin kat tempat kita nampak macam orang susah. Kalau tuan pergi Amsterdam kat Belanda, seluruh bandar Belanda tu orang naik basikal, majoriti. Majoriti kat bandar Amsterdam, seluruh bandar Amsterdam ni bandar sejuta basikal. Perempuan punya cun, kan? Yang biasa kat Malaysia kalau perempuan cun macam tu, dia naik kereta mewah. Tapi kat sana cun naik basikal juga, tuan-tuan. Cun pun naik basikal. Bukan apa, perempuan kampung-kampung je naik basikal. Perempuan cun pun naik basikal. Nak cerita ni, bandar cerita basikal. Basikal pun tuan-tuan, kalau tak dapat guna untuk taat perintah Allah, innal insana li rabbihi lakanut. Juga tak kata terima kasih dengan Tuhan. Ustaz, saya kereta tak ada, motor tak ada, basikal pun tak ada. Allah Akbar. Kalau ini tak ada apa-apa, saya punya brim tak cukup untuk saya beli saya punya basikal. Apa pun tak ada, cukup untuk makan je. Subhanallah, Allah bagi kaki tuan-tuan. Kaki yang elok, tak gudung pun. Kaki yang elok, tak boleh melangkah pergi ke masjid. Innal insana rabbihi lakanut. Inilah manusia yang mana tak terima kasih dengan Tuhan dia. Kaki elok tak boleh pergi masjid. Kaki elok tak boleh keluar jalan Allah. Kaki elok tak pergi duduk kuliah agama. Sebab saya tak tahu, saya tak pandai. Punya banyak ceramah agama ini. Kuliah agama, dia tak ambil bahagian dalam kuliah agama. Kemudian dia beritahu saya ini tak pandai, saya jahil, saya tak tahu apa. Dia yang tak datang kepada tempat yang sepatutnya dia datang. Tak guna kaki dia tempat sepatutnya dia guna kaki dia. Kaki dia banyak guna kat pasar malam. Kaki dia banyak guna kat pawagam. Kaki guna kat pasar raya. Pasar raya sekali, setiap kali pasar raya buka, dia yang pergi dulu. Setiap kali pasar raya buka, muka dia je. Dia dah ronda sana sini. Kaki dia banyak pergi tempat tu, tuan-tuan. Rahmati Allah. Tak guna, tak boleh guna untuk pergi masjid. Maka innal insana rabbihi lakanut. Inilah manusia yang kaki dia juga, walaupun tak ada kereta, tak ada motor, tak ada basikal, tapi kaki dia juga menyebabkan dia tergoda-goda yang tak diterima kasih dengan Tuhan dia. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala,
Jadi kita sama-samalah tuan-tuan rahmati Allah untuk membentuk rasa syukur dalam diri kita. Atas apa nikmat Allah berikan kepada kita, kita cuba guna untuk kita dapat taat pada perintah Allah. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tidak lama lagi akan datang satu bulan, bulan Ramadan. Dan tuan-tuan dirahmati Allah, tiap-tiap tahun ustaz-ustaz kalau masuk bulan Ramadan akan cerita pasal puasa. Dan tiap-tiap tahun akan cerita perkara yang sama. Tetapi tuan-tuan dirahmati Allah, kenapa kita asyik cerita lagi? Kerana sifat manusia tadi tuan-tuan dirahmati Allah, nisyan. Sering lupa, selalu lupa, ingat mengingat, hatta ustaz sekali pun selalu lupa. Ingat mengingat ni sifat orang mukmin. Wadzakir fa inna dzikratan fa'al mu'minin. Ingat mengingat ni sangat berguna untuk orang yang beriman pada Allah. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ramadan tuan-tuan dirahmati Allah datang setiap tahun. Dan tuan-tuan dirahmati Allah, sebab itu ada doa yang mana perlu kita doa daripada bulan Rejab lagi. Allahumma barik lana fi syahr Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Minta supaya Allah Ta'ala sampaikan kita dalam bulan Ramadan. Kenapa tuan-tuan? Cuba kita renung. Berapa ramai teman kita yang Ramadan lepas sama-sama buka puasa dengan kita? Ramadan kali ni tak bersama kita tuan-tuan. Dan kita ni sendiri pun tuan-tuan rahmati Allah, kita pun sangat takut. Takut-takut kita tak sampai bulan Ramadan. Takut-takut sampai 29 Syaban je umur kita. Ni kita takut tuan-tuan rahmati Allah. Sebab tu kita kena doa sungguh-sungguh. Wa balighna Ramadan. Sampaikanlah kami ya Allah dalam Ramadan tahun ni. Sampaikanlah kami ya Allah Ramadan tahun ni. Masya-Allah. Ini antara doa yang kita tak boleh tinggal daripada Rejab ni tuan-tuan, kita kena usaha daripada Rejab kita kena jaga. Ni kita dalam Syaban, kena jaga doa ni supaya kita dapat sampai dalam bulan Ramadan yang mulia. Tuan-tuan dirahmati Allah, Allah SWT beritahu dalam Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah diwajibkan, telah difardukan puasa ke atas kamu seperti umat-umat terdahulu difardukan puasa. Untuk apa tuan-tuan? Allah Ta'ala beritahu dalam Quran, la'allakum tattaqun. Semoga mudah-mudahan dengan berkat puasa tadi kamu menjadi insan yang bertakwa. Maksudnya puasa ni dapat membentuk takwa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak tunjukkan tuan-tuan dirahmati Allah betapa besarnya takwa tuan-tuan. Besarnya takwa ni tuan-tuan hingga Allah beritahu, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang mulia di kalangan kamu bukan yang ada kereta mewah, bukan yang ada rumah mewah, bukan yang ada bini cantik, bukan yang ada PhD, yang ada apa-apa semua, bukan ada pangkat darjat ataupun takhta. Tetapi Allah SWT berkata dalam Quran, sesungguhnya yang mulia di kalangan kamu di sisi aku ialah yang mana dia bertakwa kepada aku. Tuan-tuan dirahmati Allah SWT, begitu banyak kisah insan yang mana bertakwa kepada Allah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di zaman sahabat Nabi, juga di zaman tabiin, juga di zaman salaf, nak tunjukkan betapa insan yang bertakwa tadi wujud di setiap zaman. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah yang masyhur. Satu orang yang mana hidup di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Ini kisah yang masyhur tuan-tuan. Satu ketika Sayyidina Umar Al-Khattab tuan-tuan, sifat Sayyidina Umar seperti mana mungkin kita biasa dengar, tiap-tiap malam dia akan ronda kampung. Dekat ronda kampung buat gas kan, ronda kampung dia pusing-pusing kampung tuan-tuan dirahmati Allah. Dia telah dengar sampai di pintu, diletih sampai di pintu rumah satu orang wanita yang mana dia telah dengar perbualan wanita tadi dengan anak dia. Ini kisah yang selalu kita dengar kisah ni tuan-tuan. Apa wanita tu beritahu, wahai anakku, tambahkanlah air dalam susu yang kita nak jual esok. Khalifah tak tahu. Anak dia beritahu apa? Anak dia cakap, tak boleh. Anak dia kata apa? Tak boleh, dia kata. Memang Khalifah tak tahu, tapi Tuhan Khalifah tahu, Allah tahu. Umar begitu gembira tuan-tuan rahmati Allah. Begitu gembira Umar, Umar telah pergi ke rumah dia dan telah ambil satu anak lelaki dia. Ada ulama kata nama dia Hisham, ada ulama kata nama dia Asim. Telah ambil anak lelaki dia dan pergi rumah perempuan tadi dan telah kahwinkan dengan wanita tadi. Nak cerita tentang rahmati Allah, betapa besarnya amalan takwa dia, takut pada Allah, hingga satu orang yang mana Nabi beritahu lebih kurang mafhum, kalau ada Nabi lepas aku, Umar jadi Nabi, orang macam ni telah ambil satu wanita walaupun tak ada pangkat, tak ada darjat, tapi ada takwa, layak jadi menantu Amirul Mukminin, layak jadi menantu Khalifah. Sebab apa? Sebab takwa tadi.
Ini sejauh mana kita pilih menantu kita? Sejauh mana kita pilih isteri kita? Tengok cantik. Kita tengok apa kebolehan yang dia ada. Sedangkan ulama beritahu, syarat yang pertama yang patut kita tengok ialah agama. Sejauh mana takwa daripada Allah Subhanahu Taala? Sejauh mana perhatian terhadap agama? Dan tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Taala, kalaulah kita dah terlepas dah. Zaman dulu, zaman kita kahwin dulu, zaman kita masih belum hijrah lagi. Sekarang kita dah hijrah. Kita usaha bagaimana takwa tadi datang dalam kehidupan kita dan datang dalam kehidupan isteri kita, sama-sama berubah. Bukan kena kahwin dua. Bukan kena kahwin lain. Ni isteri saya tak takwa ni. Kena kahwin lain lah. Kan? Kita sama-sama usaha untuk isteri kita yang sama-sama hijrah tadi untuk bentuk takwa lah diri dia. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, banyak kisah-kisah takwa. Kisah-kisah insan yang takut pada Allah, tak takut pada makhluk. Takwa ni apa dia tuan-tuan? Al-khawful jalil. Kata Sayyidina Ali, apa maksud takwa? Takwa itu al-khawful jalil. Takut kepada Allah. Takut pada Allah je. Lain pada tak takut. Wa amalu bitanzil. Dan amalan dia ikut Quran dan hadis. Ni takwa. Ikut Quran dan hadis. Untuk faham Quran dan hadis, kena ikut ulama tuan-tuan. Bukan boleh pandai-pandai terjemah sendiri. Kita kerja pekebun, kita kerja apa? Engineer, kita kerja doktor, terjemah Quran sendiri. Bukan. Kena ikut ulama. Bukan pandai-pandai terjemah Quran sendiri, terjemah hadis sendiri. Ini bahaya ni yang berlaku zaman kita ni. Orang terjemah Quran dan hadis ni sedangkan dia pekebun. Satu orang tuan-tuan, dia sakit gigi, pergi bengkel. Tuan, saya sakit gigi. Mekanik kata, "Awak ni gila ke? Saya mekanik. Mana saya tahu awak sakit gigi? Kalau kereta awak rosak, boleh datang bengkel saya." Satu orang tuan-tuan, kereta rosak, pergi klinik, jumpa doktor. Doktor, kereta saya rosak. Doktor kata, "Kamu ni gila ke? Saya ni doktor, tak baca ke? Ni klinik ni, bukan bengkel. Saya kereta saya rosak ni. Kamu tak baca ke klinik? Kamu tak pergi sekolah ke? Doktor ni kalau sakit datang jumpa doktor. Kalau kereta rosak, pergi bengkel." Ni tuan-tuan. Tetapi hari ni, mekanik pun bagi pendapat agama. Doktor bagi pendapat agama, semua nak bagi pendapat tentang, bagi pendapat saya, tafsir Quran ini ialah sekian, sekian, sekian. Bagi pendapat saya, hadis ini maksud dia sekian, sekian. Ini berlaku pada zaman kita, tuan-tuan. Wa amalu bitanzil, ini bukanlah kita terjemah Quran hadis mengikut pahaman kita, mengikut kehendak dan nafsu kita, tetapi mengikut apa yang Allah Ta'ala telah bagi kefahaman kepada alim ulama' empat mazhab, alim ulama' salaf terdahulu, orang salih terdahulu. Bukan mengikut apa yang kita rasa, apa yang kita faham sendiri. Sebab kita bukan ahlinya, tuan-tuan rahmati Allah. Yang kedua, syarat takwa tadi tuan-tuan ialah wa amalu bitanzil, kata Sayyidina Ali. Yang ketiga tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, syarat takwa ialah wal isti'dadu fil yaumir rahil. Bersedia untuk kembali ke pada kehidupan akhirat. Isti'dad fi yaumil akhir. Apa? Isti'dad fil yaumil akhir. Pertama al khawful jalil wa amalu bitanzil wal isti'dadu fi yaumir rahil. Bersedia untuk kehidupan akhirat. Ini maksud takwa yang diterjemahkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak kisah-kisah orang takwa yang hanya takut pada Allah Subhanahu wa taala sahaja. Kisah yang masyhur antaranya satu orang sahabat Nabi SAW, Sayyidina Abdullah bin Huzafah radhiyallahu anhu. Sayyidina Abdullah bin Huzafah As-Sahmi radhiyallahu anhu telah dihantar untuk dakwah Raja Rom. Untuk dakwah Raja Rom, bukan biasa-biasa punya kerajaan, tuan-tuan. Empayar Rom dan Parsinya itu empayar yang besar di zaman awal Islam. Empayar yang sangat besar, empayar gergasi, insyaAllah. Abdullah bin Huzafah As-Sahmi radhiyallahu anhu dihantar untuk dakwah Raja Rom, tuan-tuan. Sampai di sana, tuan-tuan dirahmati Allah, Raja Rom telah tangkap dia amir jemaah. Tangkap dia dengan jemaah dia. Raja Rom kata, "Wahai Abdullah bin Huzafah, kalau kau tinggalkan Islam, maka aku akan bagi kau setengah kekayaan daripada empayar Rom." Bukan setengah kekayaan Malaysia, tuan-tuan. Bukan setengah kekayaan Indonesia. Setengah kekayaan empayar Rom ni besar, tuan-tuan. Rom ni jajahannya sangat besar. Sebab tu kita belajar dalam sejarah, ada Rom Barat, Rom Timur, ada Byzantine. Banyak, tuan-tuan. Besar kerajaan dia. Setengah kerajaan tu aku bagi dekat engkau. Kalau kau tinggalkan Islam. Ni, tuan-tuan. Sahabat Nabi beritahu apa? Kalau kau bagi seluruh kerajaan empayar Rom. Kalau kau bagi seluruh kerajaan empayar Rom pun, aku takkan tinggalkan Islam oleh sekelip mata. Hari ini tuan-tuan dirahmati Allah, orang telah tinggalkan agama kerana duit yang berpersennya tinggalkan agama. Orang makan rasuah kerana duit yang berpersennya dia sanggup untuk ditelan batu neraka ke akhirat selama-lamanya.
Orang yang mana hari tuan-tuan dirahmati Allah, dia makan benda yang haram, dia sanggup untuk badan dan hati sebab benda yang kecil tuan-tuan dirahmati Allah. Benda yang 2-3 sen ni tuan-tuan, bukan setengah Empire Room. Sikit je. Dulu ada berlaku. Masa zaman saya sekolah dulu, emas keluar kat mesin. Sewa mesin. Emas keluar kat mesin. Hari Jumat berapa orang tak pergi sembahyang Jumat? Emas sikit je. Bukan emas macam setengah Empire Room tadi tu tuan-tuan. Berapa orang tak pergi sembahyang? Ha? Berapa ramai? Ni yang berlaku. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nak cerita betapa takwanya orang dulu. Kalau engkau bagi seluruh kekayaan Rom pun, aku takkan tinggalkan Islam walaupun sekali mata. Maka Raja Rom sangat marah dan tangkap ahli jemaah dia dan telah panaskan satu kuali yang besar, kawah yang besar, dan campak seorang demi seorang ahli jemaah dia depan mata dia. Seorang demi seorang telah syahid. Dia amir jemaah. Tengok ahli jemaah dia syahid seorang, keluar yang mata dia. Pengawal kata, tuanku, orang tu dah nangis. Dia kata, mesti takut tu. Tuanku kata, panggil balik. Dia kata, Abdullah bin Huzafah, aku dah cakap tadi lah. Engkau tak nak dengar. Aku dah cakap kalau engkau terima perlawanan aku bagi setengah kekayaan Empire Rom dekat engkau. Sekarang kawan kau dah meninggal seorang-seorang, baru kau nak nangis. Baru kau nak sedih. Baru nak menyesal. Dia kata, aku tak pernah menangis sebabkan kawan-kawan aku syahid. Aku tak pernah menangis sebab menyesal tolak perlawanan kau tadi. Aku menangis kerana betapa ruginya aku. Alangkah baiknya kalau dalam hidup aku ni, aku punya nyawa begitu banyak seperti bulu roma di badan. Tapi sayangnya, nyawa yang Allah bagi pada aku cuma satu nyawa je. Kalaulah Allah bagi pada aku nyawa seperti bulu roma di badan, maka satu persatu aku akan korbankan untuk agama Allah SWT. Ni tuan-tuan, orang takwa. Nyawa pun dia bagi untuk agama, bukan harta. Kita nak sedekah dalam tabung masjid pun kita berkira. Boleh sedekah RM10? Tak payah lah, RM1 dah lah. Kita rasa kita korban untuk agama banyak dah. Sedangkan kalau kita congak, kita renung, kita cuma sedekah seminggu sekali, Jumat, RM1 je. Dalam satu tahun, lebih kurang 52 minggu. Lebih kurang. RM52. Nak banding kita makan chicken chop, lagi banyak daripada RM52 tu. Kita makan KFC lagi banyak daripada RM50 tu. Tuan-tuan dirahmati Allah, ni kita nak renung. Betapa jauhnya takwa orang dulu dengan takwa kita. Bukan orang sekarang. Kita muasabah diri kita dengan takwa kita. Tuan-tuan dirahmati Allah, cermin untuk kita maju dalam kehidupan akhirat. Untuk kita maju dalam amal, bukan tengok orang zaman kita. Tengok ustaz tu, pakai serban. InsyaAllah. Ha, bukan. Nak maju kita punya amal kita, tengok orang dulu. Orang dulu-dulu untuk dunia nak maju kena tengok orang yang dah terkedepan. Dia ada kereta, Masya Allah kereta dia. Tak payah pakai kunci, tekan je kat cermin, terbuka pintu. Subhanallah. Tekan je kat cermin, terbuka pintu. Canggih kereta macam kita Batman. Ini untuk maju dalam dunia kena tengok orang yang terkedepan. Tapi untuk maju dalam kedepan akhirat, bukan tengok orang yang terkedepan, tengok orang yang terkebelakang. Orang yang kat belakang, siapa dia? Nabi dan para sahabat. Ni orang kat belakang. Ni untuk maju dalam kehidupan akhirat kita. Bagaimana mereka amal agama? Bagaimana mereka taat pada perintah Allah SWT? Tuan-tuan dirahmati Allah SWT, kita usahlah bagaimana Ramadan kali ini perubahan berlaku dalam Ramadan kita. Berlaku perubahan. Dah banyak tahun dah kita Ramadan. Mungkin dah 30 tahun, 40 tahun Ramadan berlalu. Apakah perubahan yang kita buat dalam Ramadan kita? Tuan-tuan dirahmati Allah, kita kena usah bagaimana perubahan berlaku dalam kehidupan kita sebelum kita meninggal dunia. Kita nak usah perubahan berlaku dalam kehidupan kita sebelum kita meninggal dunia. Dan perubahan ni tuan-tuan, tak semestinya kena drastik terus. Hari ni pakai seluar pendek, main tak keluar, dia tukar lipat tu. Main tak keluar pakai seluar pendek. Esok dia nak berubah, dia kata, terus dia buat pakai seluar semua. Bukan semestinya kena drastik terus. Ada orang dia berubah sikit. Ada orang berubah terus, ada. Tapi tak banyak lah. Tapi nak cerita, perubahan tu tak semestinya kena semua orang tahu. Ada orang kata, dia ni dah tua dah, tak berubah pun. Tuan-tuan, kita tak tahu. Orang tu berubah ke tak berubah, kita tak tahu tuan-tuan. Bini dia pun dia tak tahu, suami dah berubah ke belum. Berapa rakaat semayang tahajud malam, suami dia, mungkin dia tahu. Tetapi tuan-tuan dirahmati Allah, berapa titik air mata yang suami dia titiskan di malam hari, dia tak tahu tuan-tuan. Berapa khusyuk dia semayang semalam dengan hari ni, sebab bini dia tak tahu. Walaupun tidur sekatil, tilam bono, tak tahu tuan-tuan. Jadi perubahan satu orang insan tak semestinya semua orang tahu.
Tak semestinya semua orang tahu. Satu orang, kalau nak bagi contoh, dia pergi tepi laut, dia buat satu badi kosong. Dia cedok air satu badi kat tepi laut. Dia panggil kawan dia. Dia tengok-tengok air laut ni berubah tak? Kawan dia kata tak berubah pun. Dari dulu macam ni je. Ha, macam kita orang Mesir kan. Hari-hari tengok pulau Setindan, tengok pergi. Macam dulu, daripada aku dulu macam ni je, tak berubah-ubah air laut. Sebenarnya air laut telah berubah tuan-tuan. Telah berkurang satu baldi. Dia yang cedok. Telah berkurang satu baldi. Dia tahu berubah. Macam tu tuan-tuan, berubah diri satu orang manusia, dia berubah, dia tahu. Tak semestinya semua orang tahu. Betapa khusyuk ini semayang, dia tahu. Berapa muka Quran yang dibaca bertambah ke berkurang, berapa ayat bertambah berkurang, dia tahu. Tak semestinya semua orang tahu. Isteri dia pun tak tahu. Ini tuan-tuan adalah rahmat Allah. Jadi kita nak usah perubahan dalam diri kita. Dan perubahan tadi, tak semestinya kena semua orang tahu. Tuan-tuan adalah rahmat Allah SWT, betapa malangnya kalau satu orang yang mana Allah bagi usia pada dia. Lebih lagi orang yang usia panjang. Tetapi tak usahakan perubahan berlaku dalam kehidupan dia. Betapa ruginya dia tuan-tuan dirahmati Allah SWT. Kenapa? Kerana Allah telah bagi satu peluang. Hidup ni adalah peluang tuan-tuan. Dan takkan datang kembali lagi. Dia tak gunakan usia dia dengan sebaiknya. Dia tak buat perubahan dalam kehidupan dia. Daripada dulu dia macam tu, macam itulah hingga ke hari ni. Betapa ruginya dia tuan-tuan. Daripada dulu tuan-tuan dirahmati Allah SWT, dia semayang tahajud 2 rakaat sampai ke hari ni dah 2 rakaat, kadang-kadang tu off. Daripada dulu tuan-tuan dirahmati Allah SWT, dia tak semayang sunat lepas semayang fardu, sampai ke hari ni dah dia tak semayang sunat lepas semayang fardu. Macam tu je tak ubah. Ulama bagi contoh. Satu orang yang mana dia ni ada satu orang anak. Anak dia umur 2 tahun. Umur 2 tahun. Boleh baca A, B, C, D sampai Z. Fasih. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Umur 2 tahun tuan-tuan. Dia punya seronok, ya Allah. Ini bakal baiknya ni. Anak boleh baca A, B, C, D sampai Z. Tiap kali kawan dia datang, dia pun panggil. Mat, mat, cepat-cepat sini. Cuba baca A, B, C, D sampai Z. Aunty tu nak dengar. Wah, anak dia pun baca A, B, C, D, E sampai Z. Oh, pandainya, nanti kata. InsyaAllah. Pandainya, mat, pandailah. Oh, mak dia pun bangga, seronok, insyaAllah. Tiap kali tetamu datang, dia suruh baca A, B, C, D. Tiap kali tetamu datang, dia suruh nak cerita anak dia pandai. Masa tu umur dia berapa, tuan-tuan? 2 tahun. Boleh baca A, B, C, D sampai Z. Anak yang sama, tuan-tuan, 10 tahun kemudian, dia hanya boleh baca A, B, C, D sampai Z je. Tak bertambah dah. Itu je dia tahu. Kalau aunty yang sama tadi datang tuan-tuan, mak dia kata apa? Mat, kau masuk bilik sekarang. Kau memang betul-betul malukan aku. A, B, C, D sampai Z je kau tahu. Tak bertambah. Kau masuk bilik sekarang, kunci bilik. Aunty pun datang. Mana mat? Mat dia dah tidur. Wah, padahal mat tadi hanya boleh baca A, B, C, D sampai Z. Begitulah kita ini ulama beritahu. Dulu semain duha 2 rakaat. Hari ni pun 2 rakaat lagi. Tak bertambah. Kadang-kadang terus tak buat. Dulu tak puasa sunat, sampai hari ni pun tak puasa sunat. Ramadan yang dulu kan, malam-malam lepak kedai kopi, main dam, cakap benda menggapu. Ramadan yang seterusnya pun macam tu juga, tak ada perubahan. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, kita nak kena perubahan berlaku dalam kehidupan kita. Lebih-lebih lagi tuan-tuan, bulan Ramadan ni tuan-tuan, kita jadikan satu batu loncatan untuk perubahan bermula berlaku dalam kehidupan kita. Antara cara tuan-tuan rahmati Allah SWT, ulama beritahu, ialah kita tengok siapa yang kita kawan di sekeliling kita. Ini antara cara pertama lah beritahu untuk kita usah perubahan dah pula diri kita. Satu orang, dia bagi contoh, saya minta maaf kalau dia orang isap rokok. Satu orang isap rokok, dia nak berhenti merokok, tapi dia masih kawan dengan semua yang merokok. Maka dia tak boleh berhenti tuan-tuan. Dia kena cari satu orang kawan yang tak merokok, dan dia kena bagi masa dengan kawan tu lebih lama daripada dengan kawan yang suka merokok. Bukan saya bagi tahu dia kena tinggalkan kawan yang merokok tadi. Dia kena kawan juga dengan kawan tu. Tapi masa dengan kawan yang tak merokok ni lebih lama daripada kawan yang merokok tadi. InsyaAllah dia boleh berhenti merokok Ramadan ni. Begitu juga cakap sia-sia. Tengok muka dia kita tahulah ni memang kaki cakap sia-sia punya. Tuan-tuan rahmati Allah, dalam dunia ada dua kalam. Dalam Islam ada dua kalam. Satu kalam fahsyah. Kalam fahsyah ni cakap mencarut. Cakap yang tak elok ni fahsyah. Cakap kalam fahsyah ni memang confirm dosa lah. Fahsyah ni confirm dosa lah. Kalam kedua, kalam lara. Cakap yang sia-sia. Fahsyah dengan lara beza tuan-tuan. Fahsyah tadi cakap benda yang maksiat-maksiat. Yang merepek-merepek, mengampu-mengampu.
Kalam lara, macam mana tuan-tuan? Kalam lara, dia masuk-masuk dalam masjid. Eh, jenama dia Nissan lah. Saya ingatkan jenama dia Sony Ericsson. Contoh, ni contoh cakap yang lara, cakap yang sia-sia. Orang mukmin ditinggalkan cakap sia-sia ni tuan-tuan. Allah beritahu dalam Quran, qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil lahwi mu'ridun. Orang beriman itu adalah dia yang mana? Dia adalah orang yang khusyuk dalam sembahyang dia. Yang kedua, yang telah tinggal cakap sia-sia. Bukan cakap fahsyat. Orang beriman ni fahsyat dia memang tak cakap dah. Mencarut-mencarut dia memang tak dah. Sia-sia pun ditinggalkan. Tak ada dah cakap yang merepek-merepek. Weh, motor kau Honda eh? Aku ingatkan motor kau Oppo. Mana dia motor nama Oppo? Oppo tu handset. Ni cakap sia-sia dia tinggalkan. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Taala, kita usaha untuk kita cari Ramadan kali ni, sebaiknya sebelum Ramadan lah. Paling kurang seorang kawan kita yang kita tengok, oh ni bagus ni, orang baik ni, masya-Allah. Kawan-kawan yang mengapu tu tetap ada juga. Janganlah kita blok kat Facebook dia pula. Janganlah blok WhatsApp dia ke. Kita tetap berkawan dengan dia. Tetapi kita cari satu orang yang kita anggap dia ni boleh jadi contoh kepada saya. Saya nak berkawan dengan dia dalam Ramadan kali ni, supaya perubahan berlaku dalam diri saya. Kata pepatah Arab, al-mar'u ala dini khalili. Al-mar'u ala dini khalili. Satu orang manusia, agama dia ialah tengok siapa yang dia berkawan. Itu agama dia. Kalau dia berkawan dengan orang bukan kaki masjid, memang dia tak pergi masjid lah. InsyaAllah. Walaupun dia orang masjid, lama-lama perubahan berlaku. Sebab dia banyak berkawan dengan orang yang tak suka pergi masjid. Pepatah Arab kata apa? Al-mar'u ala dini khalili. Kalau dia kawan orang suka pergi masjid, walaupun dia tak pernah pergi masjid, InsyaAllah lama-lama dia akan pergi masjid. Kawan dia semua pergi masjid. Dia seorang je duduk kat kedai minum lagi. Eh, aku nak pergilah ni. Lama-lama dia akan pergi. Pepatah Arab kata, al-mar'u ala dini khalili. Saya ulang-ulang kata Arab ni supaya tuan-tuan pun boleh ingat. Pepatah-pepatah yang pendek-pendek ni, kita boleh ingat sikit-sikit. Wih, kau pergi kuliah, boleh cakap Arab sikit-sikit lah. Sikit-sikit, pepatah-pepatah Arab ni. Ini beza orang pergi kuliah dengan orang beza tak pergi kuliah. Apa Ustaz cakap tadi? Entahlah, aku tak cakap Arab. Aku pun tak tahu sangat. Paling kurang pun kita tahu sikit-sikit. Al-mar'u ala dini khalili. Agama satu orang mengikut siapa yang ada di sekeliling. Siapa yang dikawan? Jadi kita usaha tuan-tuan Ramadan kali ini, kita carilah kawan yang mana boleh bawa kita ke jalan Allah. Kawan yang berusaha agama, kawan yang minat kuliah agama, kawan yang kaki masjid, supaya kita dapat jaga tarawih kita. Kalau kawan dengan orang yang tak minat masjid, masa kita bulan puasa, orang tarawih kita pergi makan durian. Orang tarawih kita pergi makan mi kari. Orang tarawih kita dekat atas meja, buka puasa sambung lagi mutabak dengan air tebu. Sebab apa? Sebab kita kawan dengan orang yang tak minat pergi masjid. Akhirnya sebulan tarawih kita tak pergi sembahyang. Betapa ruginya. Kan Nabi SAW bersabda, dia berkata mahfum hadis, man qama ramadan imana wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang berdiri malam dalam Ramadan, maka diampunkan dosa dia telah lalu. Berapa banyak dosa kita yang telah lalu, tuan-tuan dirahmati Allah. Yang kita rasa kita tak dosa pun, kebarangkali yang nama beritahu, mungkin itu pun dikira dosa. Ada dosa yang kita rasa tak dosa. Satu orang Syekh kat Madinah, nama dia Syekh Arif. Syekh Arif, saya pernah dengar dia doa dekat Uhud. Dia doa apa? Ya Allah, ampunkanlah dosa saya. Dosa, banyaklah dosa kecil, dosa besar. Yang terakhir dia doa apa? Ya Allah, ampunkanlah dosa saya. Dosa yang saya rasa bukan dosa di sisi saya, rupanya dosa di sisi engkau. Ini pun kau ampunkanlah, ya Allah. Tambah yang lain. Kita tak terfikir doa macam ni. Tapi ulama-ulama kita, dia punya fikir sampai tahap macam tu. Ya Allah, ampunkanlah dosa saya. Yang saya rasa bukan dosa di sisi saya, rupanya dosa di sisi engkau. Buang sampah, minum teh baik punya kat kedai-kedai, buang itu. Kalau aku tak buang, nanti macam dia lah, tak ada kerja pula. Tak rasa dosa di sisi kita. Yang kena kutip tu tuan-tuan, tuan-tuan bayangkan, insyaAllah. Ni kena-kena fikir tuan-tuan. Tuan-tuan dirahmati Allah SWT. Kita usaha bagaimana Ramadan kali ini perubahan berlaku dalam kehidupan kita. Tuan-tuan dirahmati Allah SWT, bagaimana Ramadan kali ini tuan-tuan dirahmati Allah SWT, kita kena pertingkatkan amal kita. Mungkin dulu kita tahun lepas punya Ramadan, kita tak dapat khatam Quran. Kita azamlah tahun ni kita khatam Quran.
Tahun lepas kita tak cukup terawih. Ada terawih yang kita miss sebab kita balik kampung. Ada terawih yang kita miss sebab kita tengok bola. Ada terawih yang kita miss sebab kita ada kerja lain. Tahun ni kita usaha untuk kita dapat jaga terawih. Sebulan Ramadan kita dapat jaga. Ini kita nak usaha. Pertambahan aman dalam diri kita, kita nak usaha. Saya tak boleh ustaz. Dia boleh lah. Dia boleh lah bagi masa. Saya tak boleh. Allah. Orang macam ni takkan maju dalam amal. Bukan daripada segi akhirat. Daripada segi dunia pun dia takkan maju. Orang macam ni. Tentu tanyalah pakar motivasi. Orang macam ni takkan maju daripada segi amal. Bukan saja amal akhirat, amal dunia pun dia takkan maju. Azri Syah. Azri Syah dulu. Okay. Kita sambung sebentar lagi. Untuk persediaan Ramadan kita. Ya tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Taala. Orang yang mana kita sebut tadi. Yang kata dia boleh lah. Saya tak boleh. Dia lain lah. Saya tak boleh macam dia. Orang ni tuan-tuan, kalau ada sikap macam ni, bukan saja akhirat dia tak maju, dunia pun dia takkan maju. Orang macam ni, tuan-tuan tanyalah pakai motivasi mana-mana, dia takkan maju tuan-tuan. Sebab apa? Sebab dia tak ada keyakinan dalam diri dia. Dia tak ada keyakinan dalam diri dia. Dia boleh lah buat umrah. Saya mana ada duit. Pergi Bandung boleh pula. Pergi Bali boleh pula. Sampaikan pramugari pun dah kenal dia. Awak lagi. Sebab satu kali dia naik, dia je yang order. Sikit-sikit dia. Orang dah kenal lah dia. Pergi Bandung banyak kali. Pergi umrah. Dia tak boleh. Dia lain lah. Dia banyak duit. Sebab apa tuan-tuan? Sebab tak ada keyakinan diri. Orang macam ni, dia takkan maju dalam agama. Dia tak maju. Dunia pun dia takkan maju. Tuan-tuan dirahmati Allah. Satu hadis kursi. Allah berfirman. Hadis kursi ni ialah firman Allah melalui sabda Nabi. Ana 'inda dhanni 'abdi bi, kata Allah. Aku bertindak terhadap hamba-Ku mengikut sangkaan hamba-Ku terhadapku. Allah beritahu. Aku bertindak terhadap hamba-Ku mengikut sangkaan hamba-Ku terhadapku. Syekh kami bagi contoh, dia kata, kata orang syekh nama Syekh Saleh. Dia kata apa? Syekh contoh, satu orang disimpan duit, satu orang makcik dia simpan duit. Kita tanya dia, makcik, kenapa makcik simpan duit ni? Banyak makcik simpan ni. Kenapa makcik simpan duit? Boleh tak makcik cerita kat saya? Dia kata, bukan apa nak. Makcik simpan duit ni untuk masa tua makcik. Mana tahu nanti masa makcik tua, makcik sakit. Nanti anak-anak dah susah dah. Pakai duit ni je lah. Lamak Syekh saya kata apa? Nanti masa tua, kamu tengok. Makcik ni insyaAllah dia akan sakit. Sebab apa? Sebab dia sangka dengan Allah, nanti dia tua dia akan sakit. Simpan duit tuan-tuan, tak salah. Untuk simpan duit, untuk kita punya perbelanjaan, untuk kita punya persediaan, tak salah. Tetapi dia sangka tu yang salah. Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Nanti makcik tua, makcik sakit nanti boleh guna duit ni, dia akan sakit masa tua. Sebab dia sangka macam tu. Sebab tu kita kena sangka tuan-tuan, masa tua saya sihat. Saya boleh pergi masjid. Ni sangkaan kita dalam hati kita kena rasa macam tu tuan-tuan. Sebab apa? Sebab hadis kursi tadi, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku bertindak terhadap hamba-Ku, kesangkaan hamba-Ku terhadapku. Saya tak boleh pergi umrah, saya tak ada duit, sampai mati dia takkan pergi umrah. Sampai mati dia takkan pergi haji. Sebab dia sangka Allah takkan hantar dia pergi haji, takkan hantar dia pergi umrah. Dia yang sangka macam tu. Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Dia kena sangkalah diri dia, ya Allah pilihlah saya pergi umrah. Saya mampu insya-Allah untuk pergi umrah. Allah tak akan pilih saya. Allah Rabb saya, pencipta saya, yang maha kaya, yang boleh hantar manusia seluruh dunia pergi umrah, pergi haji ke Mekah Madinah. Allah yang sama juga akan hantar saya ke sana. Dia kena yakin macam tu tuan-tuan. Dia kena ada jazbah yang macam tu, keinginan macam tu. Ulama bagi tahu haji dan umrah ni dipanggil qabuliyat. Qabuliyat, amalan yang qabuliyat. Qabuliyat ni apa? Tak semestinya orang kaya je boleh pergi. Tak semestinya orang kaya je boleh pergi. Tetapi siapa yang boleh pergi? Siapa yang Allah pilih dia akan pergi. Walaupun tak ada duit, Allah akan buka jalan untuk dia pergi. Walaupun tak sihat, Allah akan buka jalan untuk dia pergi. Berapa ramai tuan-tuan pergi Madinah, Mekah, tuan-tuan pernah sampai sana kan? Tengok berapa ramai orang sakit kat sana. Satu orang telefon ustaz. Ni saya nak minta tolong ustaz. Ni saya bawa jemaah umrah ada dialisis. Nak pergi dialisis ke hospital. Kita pun tak tahu hospital Madinah yang mana ada dialisis. Nak ceritanya orang sakit pun pergi tuan-tuan. Orang sakit pun pergi Mekah Madinah. Nak cerita bukan semestinya disebabkan sihat kita sampai. Tak. Bukan disebabkan kita ada masa lapang kita sampai.
saya ni ada masa lapang sebab tu saya sampai ustaz kat Mekah. Tak. Ada orang lagi banyak masa lapang daripada kita, penganggur, hari-hari masa lapang tapi tak sampai tuan-tuan. Yang sampaikan kita ialah Allah. Sebab tu kita kena ada sangka yang betul. Ana 'inda zanni 'abdi bi. Kena sangka nanti saya tua, saya sihat. Saya boleh buat amal macam biasa. Saya boleh buat amal macam biasa. Jangan bertangguh pula dalam beramal. Nanti dah tua nanti barulah saya buat amal. Saya sihat insya-Allah nanti saya tua, nanti pun saya buat amal. Ini masalah juga tuan-tuan. Ini penyakit juga tuan-tuan. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu taala, satu orang yang beramal daripada dia muda sampai umur 40 contohnya, dia sakit. Dia sakit. Bahkan setengah ulama mengatakan bahawa dia tak pergi masjid pun malaikat datang ziarah dia. Dia tak pergi masjid, malaikat datang ziarah dia. Ini kan pula dia tak boleh pergi, dia tak boleh pergi selamanya dah. Sakit teruk. Maka amal yang dia buat daripada dia muda tadi yang diistiqamah tadi dikira pahala setiap hari. Kalau tiap-tiap hari dizikir 300 pagi, 300 petang, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar 100 kali lepas subuh, 100 kali lepas asar. Allahumma salli ala Muhammad, selawat lepas 100 kali lepas subuh, 100 kali lepas asar. Astaghfirullah, istighfar, 100 kali lepas subuh, 100 kali lepas asar. Dia buat daripada dia muda. Waktu dia sakit umur 40 tu, dikira masih dia buat setiap hari. Masya-Allah. Ni tuan-tuan. Amalkan dikira, masya-Allah. Tuan-tuan dirahmati Allah SWT, jadi kita usahlah untuk Ramadan kali ini kita tambah amal kita. Antaranya khatam Quran. Kerana Ramadan ni tuan-tuan dirahmati Allah SWT ialah bulan Quran. Syahrul Quran. Allah beritahu dalam Quran di mana Ramadan tempat di mana turunnya Quran. Jadi kita kena usah. Ustaz saya ni ustaz tak boleh baca Quran ustaz. Alif bata je. Alif bata pun baca juga. Jangan tinggalkan alif bata yang kita mampu tu. Sebab apa? Sebab alif pun dikira tuan-tuan. Tengoklah hadis kan. Alif lam mim bukanlah alif lam mim tu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dah kita tak reti. Kita usaha untuk kita belajar Quran. Maksudnya dalam bulan Ramadan ni kita pertingkatkan untuk kita belajar Quran Ramadan kali ni. Untuk orang yang dah pandai baca Quran, yang dah khatam pun tuan-tuan, ustaz saya tuan faham lah banyak kali dah dapat khatam. Yang dah khatam terlepas tapi belum hafal Quran. Belum hafal Quran. Usaha tuan-tuan Ramadan kali ni kita hafal surah-surah yang Nabi sebut, yang ada dalam keinginan Nabi untuk umat dihafal. Antaranya apa? As-Sajdah dan surah Al-Mulk. Ramadan mungkin ada lebih kurang 30 hari. Contohnya kita ambil daripada awal akhir Syakban sikit. Al-Mulk ada berapa ayat? 30 ayat. Sajdah ada berapa ayat? 30 ayat. Kita hafal satu hari satu ayat lah. Satu hari satu ayat. Sempurna Ramadan, kita dah sempurnakan satu keinginan Nabi SAW. Antara keinginan Nabi bagaimana? Lebih kemahfum bagaimana umat dia hafal surah Sajadah ataupun surah Al-Mulk. Ini kita usah tuan-tuan. Satu hari satu ayat. Saya tak boleh ustaz. Saya kepala ikan tu saya yang banyak makan. Otak udang saya ni. Tuan-tuan dalam hati Allah SWT. Kita usahlah untuk buat amalan yang otak kita jadi genius balik. Tak semestinya kena makan ezamo. Tak semestinya kena makan kismis. Tak semestinya kena makan badam. Ataupun kacang pandai. Makan kacang pandai berkilo-kilo tak pandai-pandai juga kan. Tak semestinya. Kita buatlah amalan yang mana telah disebut oleh orang salaf terdahulu. Antaranya yang telah disebut oleh Sayyidina Ali. Disebut dalam kitab Fadhlul Quran. Yang dikarang oleh Hazrat Syekhul Hadis. Syekh Zakaria Syahranpuri rahmatullah alaih. Antara cara untuk kuatkan ingatan, pertama ialah kita banyak puasa sunat. Banyak puasa sunat. Ini tuan-tuan dirahmati Allah, puasa ni ada banyak peringkat. Ini kita kena tahu juga. Peringkat pertama ialah puasa yang mana dibuat oleh Nabi Daud alaihissalam. Puasa sehari tak puasa esok. Puasa sehari tak puasa esok. Puasa sehari tak puasa esok. Ini puasa yang telah dibuat oleh Nabi Daud alaihissalam. Kita tak tahu tuan-tuan. Dalam kalangan-kalangan kita ni mungkin ada yang buat puasa Nabi Daud. Dalam flat rumah kita, kita tak tahu ada yang buat. Saya tak rasa lah ustaz ada orang buat dalam flat kawasan rumah saya ni. Tak tahu tuan-tuan. Makcik-makcik yang janda-janda kan, yang dah tua, Masya Allah, kebanyakan mereka habiskan masa dalam amal. Pakcik-pakcik yang habiskan masa dalam amal, kebanyakan kadang mereka puasa Nabi Daud. Ada dekat Madinah orang macam ni, Masya Allah, puasa Nabi Daud. Hari ni puasa, esok tak puasa. Ini peringkat tertinggi dalam puasa. Yang kedua tuan-tuan ialah orang yang puasa
puasa Isnin Khamis. Puasa Isnin Khamis, Isnin Khamis, puasa Isnin Khamis, puasa Isnin Khamis, puasa Isnin Khamis, puasa dia je puasa masya-Allah. Ni backup kedua. Yang tadi tu sang sehari. Jadi dalam setahun separuh tahun dia puasa, separuh tahun dia tak puasa. Senang cerita macam tu. Separuh tahun tu tak puasa. Separuh tahun tak puasa. Tuan-tuan bayangkan. Nampak macam selang sehari. Sebenarnya setengah tahun dia puasa, 6 bulan puasa, 6 bulan tak puasa. Sebenarnya macam tu. Ni peringkat tinggi. Yang kedua tadi, Isnin Khamis, Isnin Khamis, Isnin Khamis. Dalam seminggu, 2 kali dia puasa. Dalam sebulan, 8 kali dia puasa. Ni peringkat kedua. Seminggu apa? Seminggu 2 kali. Dan sebulan dia 4 minggu, 8 kali kan. 8 kali dia puasa. Ni peringkat kedua. Peringkat ketiga ialah puasa yang disebut oleh Nabi SAW kepada Sayyidina Abu Hurairah. Ayyamul Bait, hari putih. 13, 14, 15. Hari bulan mengapa penuh kan? Kan Madinah ni memang hari ni memang ramai orang puasa. 13, 14, 15. Hari Ayyamul Bait ni, hari putih ni ramai orang puasa. Ada saprah orang buka. Bukan Senin Khamis yang puasa kat Masjid Nabawi. Orang puasa Ayyamul Bait, hari putih 13, 14, 15 pun puasa. Nabi pesan kat Abu Hurairah, kata satu orang ulama Syekh Maulana Hazim, dia kata apa? Ini pesanan Nabi kepada Abu Hurairah, maksudnya pesanan Nabi kepada pelajar. Sebab Abu Hurairah belajar di Masjid Nabawi waktu itu. Maksudnya apa? Maksudnya pelajar mungkin tak mampu nak puasa selang sehari macam Nabi Daud, tak mampu nak puasa Isnin Khamis straight. Ada mungkin ada pelajar yang mampu, ada pelajar yang tak mampu. Walaupun kadang-kadang tengok badan sadur tapi tak mampu juga tuan-tuan. Jadi dia boleh puasa sebulan 3 hari puasa, 13, 14, 15. Ini nasihat Nabi kepada pelajar. Tak mampu juga, ni peringkat ketiga dah ni. Tak mampu juga ustaz, saya tak mampu ustaz. Peringkat keempat, puasa hari-hari penting. Hari penting, hari Asyura, hari penting. 10 Muharram, hari Arafah, hari-hari yang penting-penting. Siapa puasa, Allah ampun dosa setahun. Kan dia kan, fadilah tu kan. Dalam hadis-hadis yang sahih pun disebutkan. Bukan hadis da'ih pun tanya, hadis sahih. Puasa 6, ni peringkat ke 4. Ni dia tak mampu dah puasa yang awal tadi, ni pun ke 4. Yang kelima tuan-tuan, ni untuk awami, untuk awam, orang biasa. Yang tak pergi kuliah pun tetap kena buat juga. Yang tak keluar dakwah pun tetap kena buat juga. Puasa Ramadan sebulan. Ni peringkat bawah sekali lah. Jadi kita tuan-tuan dalam masalah, kena usaha lah untuk kita naik tingkat demi tingkat, tingkat demi tingkat. Kita kalau kerja dunia tuan, kerja office, nak naik pangkat. Buat apa ni bos, saya kerja dah lama bos. Saya tak naik pangkat, apa cerita. Tapi untuk agama tak naik pangkat juga kita. Tak usaha untuk kita tingkatkan kita punya amal tadi. Jadi tuan-tuan, saya nak beritahu cara pertama untuk kita kuat ingatan ialah pertama ialah kita puasa sunat. Cara kedua tuan-tuan rahmati Allah, saya nak beritahu untuk kuat ingatan ni bukannya untuk belajar hafiz Quran je tuan-tuan. Kan kita dah nak tahfiz kan? Anak-anak kecil-kecil kita hafiz kan? Bukan anak tahfiz ni. Ni untuk kita juga, yang dewasa ni juga. Yang kita kata saya tak mampu ustaz, saya memang tak boleh kalau sehari satu ayat pun saya tak boleh hafal. Kita buat yang ni, amal Sayyidina Ali ni. Pertama puasa sunat, jaga puasa sunat. Dengan penghadaman tadi dia akan membersihkan. Dia akan menjibatkan otak kita jadi bijak, cepat tangkap, pikap. Kira kalau ustaz tadi ceramah 2 jam, 2 jam dia boleh ulang balik. Subhanallah. Ustaz tu pening. Aku cerita macam tu tadi. Ustaz pun pening dia. Alhamdulillah, pikap masya-Allah. Pertama puasa sunat. Penghadaman tadi akan menjibatkan otak kita pikap. Yang kedua dia baca Quran. Banyak baca Quran. Mata dia penglihatan dia tuan-tuan menyebabkan otak dia jadi pikap. Masya-Allah. Hari ni kita tuan-tuan rahmati Allah, kalau kita tak jaga mata rugi kita tuan-tuan. Patutnya orang Islam dia kena jaga pandangan dia. Dia ada dua tuan-tuan. Tundukkan pandangan dengan rendahkan pandangan. Orang selalu salah. Tundukkan pandangan ni macam ni. Rendahkan pandangan ni lain tuan-tuan. Rendahkan pandangan ni lain. Dia tak tengok benda-benda yang haram ni, rendahkan pandangan. Tunduk pandangan ni yang menyebabkan orang kadang-kadang jalan termasuk longkang ni. Sebab dia salah faham terjemah tadi. Rendahkan pandangan. Benda yang haram direndahkan, dia tak tengok. Dia tak tengok benda yang haram. Tapi sayangnya hari ni kita mata macam mata ketam. Macam tu. Per Amoy tengok, per India tengok, per Melayu tengok. Kat pasar malam tu habis semua, dirakam habis semua. Macam mata ketam, scan. Jangan tuan-tuan. Kita usaha bagaimana mata kita banyak tengok Quran. Banyak tengok muka ahli ulama. Banyak tengok muka ayah ibu ayah kita. Ni banyak tengok kebesaran Allah. Ni semua akan datangkan nur makrifat pada mata kita.
Jadi yang kedua, untuk kuatkan ingatan ialah dengan penglihatan tadi. Maka otak kita akan jadi bijak. Yang ketiga tuan-tuan, dengan bersugi, kata Zain Ali. Orang yang bersugi, menggunakan kayu siwak tu kan, bersugi tu akan kuatkan ingatan dia. Ini tiga amalan yang Zain Ali ajar. Pertama, puasa sebanyak puasa sunat, jaga puasa sunat. Yang kedua ialah baca Quran, mata dia akan buat kau tak jadi pikap. Yang ketiga, bersugi. Mana sugi kita? Kita sekarang kita muhasabah, di manakah sugi kita? Berapa kali dah kita pergi umrah? Berapa kali dah kita tengok orang jual sugi? Beli-beli dah. Kan? Tapi berapa kali kita pakai? Berapa kali kita pakai sugi kita? Kita lagi bangga simpan duit yang banyak dalam kocek kita daripada simpan sugi dalam kocek kita. Kita tak amal pun sugi ni tuan-tuan. Sedangkan sunnah Nabi ni mahkota. Kemuliaan. Nabi sebut dalam kamar hadis, man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang hidupkan sunnahku, maka dialah orang yang cinta pada aku. Cinta takkan datang melainkan dengan kita amal sunnah Nabi, tuan-tuan. Kita tak, sugi pun kita tak ada. Sugi pun tak ada. Cuba keluarkan sugi, saya tak ada sugi, ustaz, kata. Pernah beli sugi, saya pernah memiliki tapi sekarang dah tak ada. Pernah memiliki tapi sekarang dah tak ada. Jadi tuan-tuan, kita usaha bagaimana kita kena ada sugi, tuan-tuan. Kami kurang pun, InsyaAllah, kita kena ada. Orang hari ni tengok, oh, dia ada Samsung lah, saya pun kena ada macam dia. Dia pakai iPhone lah, saya pun kena ada macam dia. Tapi sugi tak ada. Kita orang pakai sugi, oh pakai sugi, biasa, tak ada rasa apa pun. Doa sugi pun kita tak tahu. Kita gosok biasa, doa sugi pun tak tahu. Doa sugi, Allahumma tahir fammi, ya Allah bersihkanlah mulutku. Wa tahir wa nuril qalbi, terangkan hatiku. Wa harim jasadi minan nar, dan haramkan jasadku daripada api neraka. Doa sugi. Doa sugi pun kita tak tahu. Jadi kita usaha tuan-tuan untuk pertingkatkan amal kita. Kita usaha untuk kita hafal Quran dalam Ramadan ni. Seperti saya sebut, Ramadan sebulan, satu hari kita usaha satu ayat. Satu ayat, satu ayat. 30 hari Ramadan contohnya, kita dapat 30 ayat, iaitu surah-surah yang Nabi sebut dalam mafhum hadis, keinginan Nabi untuk umat dia hafal. Sajadah dan juga ilmu. Dan bukan hafal saja tuan-tuan, baca sebelum tidur. Jadi dulu kalau kita nak baca, kita kena ambil Quran, kena buka. Sekarang kita dah hafal. Sambil bawa kereta balik kuliah kan, kita dah boleh baca lah. Kita dah hafal. Jadi Ramadan kali ni kita usaha untuk kita hafal. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Juga tuan-tuan dirahmati Allah, dalam Ramadan kali ni tuan-tuan dirahmati Allah, kita usaha bagaimana kita bawa fikir agama dalam puasa kita. Bawa fikir agama dalam puasa kita. Bila mana tuan-tuan dirahmati Allah, satu orang bawa fikir agama dalam ibadat dia, maka tuan-tuan dirahmati Allah, nilai di sisi Allah begitu tinggi dan begitu besar. Contoh, ulama bagi contoh. Satu orang dia tawaf dekat Kaabah. Dia tawaf macam biasalah, 7 kali pusing kan. Habis tawaf habislah dan dia dapat ganjaran macam tu je. Berbeza dengan saat ni tawaf ni dipanggil tawaf satu orang abid, satu orang ahli ibadat. Berbeza dengan tawaf satu orang da'i. Kita ni umat da'i tuan-tuan. Bukan umat abid, bukan umat ahli ibadat. Kita ni umat da'i. Allah Ta'ala beritahu dalam Quran, kita ni ialah umat da'i. Ukhrijat linnas. Apa tawaf satu orang da'i, macam mana dia tawaf? Dia tawaf macam biasa juga, rukun macam biasa. Cuma fikir dia, ya Allah, terimalah orang yang tawaf pada hari ni. Semua orang tawaf, keterimalah ya Allah. Ni fikir orang da'i tuan-tuan. Satu orang abid dia pergi semayang, macam biasa, rukun sama. Sama, mazhab Syafi'i kita kan, sama je. Masuk saf, Allahu Akbar, biasa je. Ni satu orang abid datang, semayang macam biasa. Berbeza dengan da'i. Dan ganjaran dia pun beza. Macam mana da'i semayang? Macam biasa juga, rukun macam biasa, mazhab Syafi'i macam biasa. Cuma fikir dia tuan-tuan, ya Allah, terimalah orang yang semayang daripada saf sana, sampai saf sini, daripada saf depan, sampai saf belakang. Terimalah mereka yang semayang di seluruh dunia pada hari ini. Ni fikir da'i tuan-tuan. Apakah kita bawa fikir da'i dalam amal kita? Mana kita fikir tuan-tuan. Begitu juga Ramadan kali tuan-tuan, kita usaha bagaimana kita bawa fikir da'i dalam Ramadan kita. Fikir tadi kita bawa dalam Ramadan kita. Ya Allah, terimalah orang puasa pada hari ini, ya Allah. Yang tak pakai tudung tapi dia puasa pada hari ini, kau bagi hidayah pada dia pakai tudung, ya Allah. Yang puasa tapi tak semayang, kau bagi hidayah dia semayang, ya Allah. Yang puasa tapi tak pergi tarawih, kau bagi hidayah pada dia tarawih, ya Allah. Tuan-tuan, ni fikir da'i. Kita dah bawa fikir ni. Betapa Allah Ta'ala muliakan fikir ni tuan-tuan. Allah sebut berulang-ulang Al-Quran,
Afala tatafakkarun? Apakah kau tak berfikir, kata Allah. Allah sebut dalam Quran banyak kali. Nak suruh kita berfikir, masya-Allah. Afala ta'qilun? Apakah kau tidak mempunyai akal? Allah sebut dalam Quran. Nak suruh kita berfikir. Tuan-tuan dan hadirin Allah, satu contoh Allah telah cerita. Satu masa Nabi Sulaiman alaihissalam telah bagi arahan kepada Hudhud untuk buat ketugasan, dan Hudhud telah balik lambat. Hudhud telah balik lambat. Hudhud buat apa tuan-tuan? Hudhud dia telah terbang pergi satu kawasan di Sabak. Sabak ni kalau menurut pendapat yang jelas di Yaman. Kaum Sabak ni kat Yaman. Masa tu Nabi Sulaiman tetap kat mana? Kat belah Palestin sana tu. Satu orang ulama kat Madinah, dia kata terbangnya Hudhud tadi daripada Palestin tu pergi ke Yaman 2000 kilo. Wah, 2000 kilo tu kan. Kita naik kereta pun boleh betul 2000 kilo. Tapi tadi Hudhud tadi telah terbang 2000 kilo dan telah nampak satu kaum yang dipimpin oleh satu wanita, Ratu Balkis. Tetapi sayangnya seluruh kaum tadi tu termasuk pemimpin dia telah sembah matahari. Hudhud telah ada risau. Ya Allah. Tuan melintang yang hebat. Raja ada. Tapi sayang dia tak sembah kau, ya Allah. Dia sembah matahari. Dia sembah makhluk. Maka Hud-Hud telah bawa balik fikir dia sendiri nak bertemu dengan Nabi Sulaiman AS. Berapa ribu kilo? 2,000 kilo. Pergi balik berapa ribu? 4,000 kilo. Hud-Hud tahu ni aku balik lambat ni. Mesti Sulaiman akan marah aku. Allah sebut dalam Quran. Sulaiman kata akan denda Hud-Hud ni. Apa kan? Hukum Hud-Hud ni. Dia balik lambat ni. Tapi Hud-Hud tak takut. Ni da'i tuan-tuan. Kalau dia buat benda yang betul, dia tak takut. Sebab dia bawa fikir yang betul. Dia balik jumpa Nabi Sulaiman. Dia beritahu, wahai Sulaiman alaihi salam. Sulaiman marah ni. Kenapa balik lambat? Dia kata, wahai Sulaiman salam. Aku telah terbang satu kawasan. Nama kampung tu adalah di Sabak. Kaum tu kaum Sabak. Kaum Sabak ni tuan-tuan, dia adalah kaum yang pakar dalam pertanian. Dia ada empangan yang besar. Nama dia empangan tu ialah empangan Ma'rib. Sebab tu kalau tuan-tuan baca dalam sirah, dalam bab jahiliyah, bilakah bermulanya zaman jahiliyah? Ialah ketika runtuhnya empangan Ma'rib. Ini waktu bermulanya zaman jahiliyah. Ya tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia berkata kepada Sulaiman bin Daud alaihissalam, wahai Sulaiman, kaum ni pemerintah dia perempuan dan rakyat dia ramai, tapi sayangnya wahai Sulaiman, mereka telah sembah matahari. Dia telah bawa fikir dakwah kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Bukan manusia, bukan tok syekh, bukan ustaz, tapi seekor burung Hud-Hud. Maka syekh tadi beritahu, syekh kata Nabi Sulaiman telah tulis satu surat dakwah bagi kepada Hud-Hud. Wahai Hud-Hud, kau sampaikan. Kau sampaikan surat ini kepada Datuk Balkis. Berapa ribu kilo tu tuan? 2,000 kilo lagi. Pergi balik. Semua total 8,000 kilo. Dia pergi kali kedua tu, terbang 2,000 kilo tu, kata syekh. Dia tak ada. Sulaiman, suruhlah orang lain. Aku penat dah ni. Tapi da'i tak tuan-tuan. Bila dia dapat satu keyakinan bahawa orang ni perlu disampaikan agama kepada dia, fikir risau telah bertambah. 2,000 kilo pun tak jadi jauh bagi dia. Masya Allah. Orang kalau ada cinta pada agama, masjid 1,000 batu pun akan sampai. Tapi kalau orang tak ada cinta pada agama, tak ada cinta pada Allah, masjid bergabung pintu rumah dia pun tak akan sampai tuan-tuan. Takkan rasa dekat. Dia akan rasa jauh. Tapi kalau orang cinta pada agama, masjid jauh pun dia akan rasa dekat je tuan-tuan. Tuan-tuan dan hormati Allah Subhanahu Wa Taala, Hud-Hud telah pergi hantar dan telah balik dan jadi asbab lah apa kita tahu, Ratu Balkis dan seluruh kaum Sabak telah terima agama. Jadi asbab. Dan syekh tu beritahu kepada kami, dia kata Allah telah haramkan umat ini untuk makan Hud-Hud. Allah telah haramkan lepas peristiwa tu, Allah telah haramkan manusia untuk makan Hud-Hud. Allah nak muliakan Hud-Hud tadi, masya-Allah. Sama macam tu tuan-tuan. Sebab apa? Dia bawa fikir. Jadi tuan-tuan, Ramadan ni kita usul untuk bawa fikir. Banyak lagi saya nak cerita sama tuan-tuan, tapi yang terakhir saya nak kongsi kepada tuan-tuan pada malam ni, sebab masa dah ni kan, kita plan ada banyak lagi cerita, tapi tak apa, kita penutup. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, antara perkara kita perlu buat dalam Ramadan ni ialah kita kena hidupkan bacaan hadis. Bacaan hadis di rumah kita, bacaan hadis di masjid kita, amalan taklim. Kita kena buat tuan. Apa kita nak baca? Baca tentang Ramadan.
baca tentang kelebihan Ramadan, baca tentang kisah-kisah Ramadan, supaya anak isteri kita bersedia untuk menghadapi Ramadan. Dan sepatutnya sebelum Ramadan masuk lagi kita dah mula baca. Tuan-tuan dirahmati Allah, amalan bacaan hadis ini ialah amalan yang telah dibuat di zaman sahabat Nabi SAW. Tapi zaman sahabat taklah baca hadis. Zaman sahabat, sahabat pergi masjid, lepas subuh Nabi beritahu nasihat-nasihat. Sahabat balik, kumpul anak isteri, cerita apa yang Nabi cerita tadi. Zaman kita, Nabi dah wafat, kitab-kitab hadis telah dibukukan. Maka kita belilah kitab-kitab hadis tadi. Kita taklim muntaka hadis ke, kisah-kisah sahabat ke, Radu Salihin ke, apa-apa kitab Fadilah Amal ke, apa-apa kitab yang kita mampu baca. Kalau kita alim, baca Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Tapi kalau kita bukan alim, bukan tahap kita, kita baca kitab yang telah disyarahkan oleh alim ulama. Kitab yang telah diambil daripada Bukhari Muslim tadi disyarahkan. Kita diambil hadis-hadis yang terpilih, kita baca kitab-kitab tu. Untuk apa tentang kita buat amalan ni? Untuk supaya kita bawa amalan yang ada di masjid, buat amalan di rumah kita. Inilah baiti jannati kita ulama. Rumahku syurgaku. Bawa amalan yang ada di Masjid Nabawi ke rumah. Jadi tuan-tuan, apa berlaku dengan bacaan tadi? Kita bila kita baca hadis, Allah turunkan rahmat, Allah turunkan sakinah, mahabbah, hati kita terang, hati bini kita terang, hati anak kita terang, suruh keluarga kita bahagia sebabkan kita bacaan hadis tadi. Ini sebab tak ada bacaan hadis menyebabkan keluarga kita jadi gaduh, salah faham. Suami suka makan asam pedas, bini pergi masak tom yum, tak jadi tuan-tuan. Gaduh sebab tu je cerai. Sebab apa? Tak ada mawadah, tak ada mak, tak ada apa, mahabbah, kasih sayang, sakinah, ketenangan tak ada. Duduk rumah saya sekarang, aku semak betul ada kat rumah. Ada orang kata, duduk kedai kopi je. Apa sebab kau tak balik rumah? Aku tengok kau kat sini je. Tak balik-balik pun, aku rasa semak serabut dekat rumah. Sebab apa tuan? Tak ada sakinah, tak ada ketenangan. Jadi kita nak usaha tuan-tuan, Ramadan kali ni, kita usahlah baca baca hari kat masjid kita. Lepas subuh ke, kita cari waktu masa, baca dua hadis tentang Ramadan, belak Ramadan. Ataupun kat rumah kita, kita buat kumpulan anak isteri kita satu masa, baca hadis, satu dua hadis. Kita selalu kumpulan anak bini kita tuan-tuan, waktu bila? Tengok sinetron. Kumpulan anak bini kita tengok Bajrangi Baijan. Tuan-tuan anak bini kita tengok benda pelik-pelik tuan-tuan. Takkanlah kumpulan baca dua hadis pun tak boleh. Kita kumpulan anak bini kita, baca dua hadis. Maka Allah akan turunkan rahmat, kasih sayang, sakinah kat rumah kita. Tuan-tuan dirahmati Allah SWT. Satu orang ulama namanya Abdullah bin Mubarak rahmatullah alaih. Kalau kita belajar hadis, Allah Mubarak ni sangat hebat tuan. Anak murid dia begitu ramai. Dan tuan-tuan, Abdullah bin Mubarak tuan-tuan, dia telah bagi tahun kepada dua bahagian. 6 tahun untuk dia keluar berdakwah di jalan Allah, jihad fisabilillah. 6 tahun kedua dia akan bagi kepada tiga. Pertama bersama keluarga, kedua berniaga, ketiga mengajar hadis. Ni Abdullah bin Mubarak rahmatullah alaih, ulama di Baghdad. Kalau belajar hadis, insya-Allah kita kenal dia. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Anak murid dia ramai tuan-tuan. Anak murid ramai masya-Allah. Dan dia ni tuan-tuan di Baghdad, dia berjiran dengan satu orang Yahudi. Rumah dia satu dinding dengan Yahudi, kongsi satu dinding. Satu ketika Yahudi tu nak jual rumah. Dia telah letak harga 2000 dinar asyrafi. 2000 dinar asyrafi. Kecoh satu Baghdad. Kenapa kau letak 2000 dinar? Sedangkan rumah macam ni patutnya 1000 dinar je. Kenapa kau letak 2000 dinar? Dia kata memang betul, rumah ni 1000 dinar. Ha, kau dah tahu rumah 1000 dinar, kenapa yang pergi jual 2000 dinar? Dia kata 1000 dinar, ni Yahudi kata tuan-tuan. Ni Yahudi yang kata, ni Yahudi. 1000 dinar ialah harga rumah ni. 1000 dinar lagi ialah harga aku berjidan dengan Abdullah bin Mubarak. Rumah aku satu dinding dengan dia. Maka dia ni orang soleh, baca hadis kat rumah, bayang tahajud kat rumah, menangis malam kat rumah, jaga duha kat rumah, hidup keluarga dia kasih sayang. Maka Allah telah turunkan rahmat, kasih sayang, mawaddah, sakinah, mahabbah kat rumah dia, barakah kat rumah dia. Maka disebabkan aku kongsi satu dinding dengan dia, terpercik keberkatan tadi dekat rumah aku. Percik telah aku letak harga 1000 dinar asrafi. Sebab tu rumah dia 2000 dinar letak. Tuan bayangkan, orang Yahudi pun faham macam tu. Ini kita tuan-tuan, ayam percik kita tahu. Jadi kita nak usaha tentang bagaimana dalam rumah kita wujud suasana agama tadi. Sebab tu ada setengah patah Arab kata, Al-Jar Qabla Dar. Al-Jar, tadi patah lain, tadi patah lain pula. Pendek je, Al-Jar Qabla Dar. Jiran, kita kena tengok jiran sebelum kita bina rumah. Ini setengah patah Arab lah. Tapi kalau kita dah sewa rumah kat situ, tengok-tengok kan, sebelah acong, sebelah lagi putus sami, nak buat macam mana?
Kita kena ada fikir risau pula pada dia pun tempatkan perintah Allah. Tetapi pepatah Arab ada juga mengatakan tadi, al-jar qabla dar. Nak bina rumah tengok jiran kita siapa. Ha. Kalau kaki maksiat, macam mana apa keadaan kita berlaku? Tapi kalau ada orang soleh, terpercik keberkatan, rahmat ke rumah kita. Boleh tuan-tuan eh? Tuan-tuan dirahmati Allah SWT dan juga kita usaha untuk kita banyakkan doa dalam Ramadan. Kerana dalam muka surat Allah Ta'ala pasal Ramadan, dia bawah sekali Allah sebut, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Dan jika hamba-Ku bertanya tentang diriku, bagitahulah wahai Muhammad, sesungguhnya aku ni qarib, dekat dengan dia. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mendengar setiap rintihan permintaan orang yang berdoa kepada aku. Itu tuan-tuan rahmat Allah, kita banyakkanlah doa. Lebih-lebih lagi tuan-tuan, Ramadan ni tuan-tuan ialah waktu yang makbul doa. Banyakkan berdoa tuan-tuan. Ini orang tuan-tuan dirahmati Allah, tempat yang makbul doa, tempat yang boleh pahala, tempat itulah yang dia langgar perintah Allah. Satu ahli sufi dia kata, wahai anakku, dia cakap ke anak dia, kalau kamu tak boleh buat pahala di tempat yang ada pahala, janganlah buat dosa di tempat yang ada pahala. Tu boleh faham eh? Kalaulah kamu tak boleh buat pahala di tempat yang ada pahala, janganlah kamu buat dosa di tempat yang ada pahala. Ha. Contoh, dekat Mekah. Kita beri contoh Mekah lah, sebab tuan-tuan family lah kan, pergi Mekah kan. Orang nak cium hajar aswad, cium hajar aswad ni sunat, hukum dia. Tolak orang, cederakan orang, hukum dia haram. Sebab susahkan orang Islam tolak orang. Ada orang untuk buat pakai sunat, dia telah buat benda yang haram. Bahkan dia bangga dengan benda haram yang dia buat. Tadi saya, Alhamdulillah lah, saya tolak ya pakcik tu, dapat juga saya cium hajar aswad, puas saya, Masya Allah. Cerita pula kat orang. Tuan-tuan tahu tak, satu orang ulama di Mekah nama Syekh Faruq Al-Makki, sebelum saya balik baru-baru ni, dia cerita. Dia kata, di atas Kaabah tu, di atas Masjidil Haram, ada satu tempat, atas Baitullah, ada tempat namanya Baitul Ma'mur. Tempat para malaikat tawaf. Atas Baitul Ma'mur tu apa tu kan? Arash Allah. Satu orang yang cederakan orang Islam di depan Kaabah, sebenarnya dia telah cederakan orang Islam di bawah Arash Allah. Satu orang telah susah orang Islam, dia telah bermaksiat di bawah arsy Allah. Membayangkan betapa besar yang dosa yang telah buat, dan dia bangga dengan dosa besar yang telah buat tadi. Membayangkan. Sebab tu ahli sufi tadi kata, kalau kamu tak boleh buat pahala di tempat ada pahala, jangan buat dosa di tempat ada pahala. Ramadan tempat orang semua dapat pahala, dia pergi buat dosa pula. Allah Akbar. Tempat yang patutnya orang dapat pahala, jana pahala, awak pergi jana dosa pula. Allah Akbar. Itu tadi ni kita kena renung, tempat yang mana dapat pahala, kita buat pahala. Dosa tuan-tuan, di mana-mana pun kita buat tetap dosa. Benda maksiat ni, mana-mana pun tempat dosa. Lebih dosa lagi kita buat dosa ialah di tempat yang mana ada pahala. Ulama jaga dosa di mana-mana lah, tetap dosa. Lebih berdosa lagi ketika Ramadan, sebab tempat tu tempat orang buat pahala, bulan orang buat pahala, kita buat dosa. Ada setengah orang pula tuan-tuan rahmati Allah, dia salah faham. Hakikatnya ada dua benda yang berbeza. Pertama, tak buat dosa. Yang lagi, ialah buat pahala. Ini dua benda yang berbeza tuan-tuan. Tinggalkan dosa lebih besar daripada buat pahala, ulama cakap. Tak buat dosa ialah lebih besar daripada buat pahala. Ada orang sampai dia buat pahala, dia buat dosa juga. Ulama beritahu keutamaan. Bukan saya beritahu jangan buat pahala, bukan. Nak beritahu keutamaan. Yang lebih afdal tadi ialah tinggalkan dosa lebih besar daripada satu orang buat pahala. Jadi dia satu orang ni dia kena buat pahala, sedangkan dosa dia ditinggalkan, dia tak buat dosa. Ini maksud dia. Boleh tuan-tuan eh? Dan tuan-tuan rahmatullah, berbalik pada doa tadi, kita doa di tempat-tempat yang mana makbul doa, antaranya Ramadan. Dan kita kena tengok doa, dan kita kena jaga percakapan kita, kerana al-kalamu doa, percakapan tu satu doa. Contoh, saya bagi contoh, satu orang anak dia tak pandai belajar, dia tengok anak dia lembab je, bagi exam pun tak pandai, bagi kismis pun tak pandai, bagi macam-macam tak pandai, bawa jumpa ustaz Darul Syifa lah, macam-macam baca sembuh mandi zam-zam, tak pandai-pandai juga, dia pun tak tahu kenapa lah anak aku ni. Ulama beritahu kemungkinan mak dia ada doa apa-apa. Antara waktu doa yang makbul tuan-tuan ialah hari Jumaat. Setiap minggu hari Jumaat, di antara asar dan maghrib ni waktu yang sangat-sangat makbul doa. Waktu yang sangat-sangat makbul doa. Mak dia tengah masak kat dapur, doa ibu ni makbul tuan-tuan. Dah lah doa ibu makbul, waktu tu pula waktu makbul. Di antara asar dan maghrib, waktu makbul, yang doa dia ibu makbul juga, double makbul. Dia masak,
Anak dia balik lambat. Lembab betul lah budak ni tak balik-balik. Lembab sampai ke mati, berada tuan-tuan. Sebab apa? Yang doa ibu. Doa untuk siapa? Doa untuk anak dia. Yang kedua, waktu dia doa ialah waktu dia antara asar dan maghrib. Waktu yang mana? Waktu yang sangat makbul. Begitulah Ramadan, tuan-tuan. Baik ibu, baik ayah, kita kena sama-sama jaga cakapan kita, doa kita. Kena doa yang baik-baik. Doa hidayah. Doa untuk kebaikan kita dan kebaikan untuk seumat. Jangan jadi abid. Abid doa untuk diri dia, ya Allah ampun dosa saya, murahkan rezeki saya. Ini abid. Kita doa sebagai da'i, ampun dosa saya, ampun dosa seluruh umat Nabi SAW. Allah ajar kita dalam Quran, tuan-tuan, kita ni jadi da'i. Dalam surah Fatihah kita baca tiap-tiap hari 17 kali. Tak ada orang baca ihdi, orang semua baca ihdina. Ya Allah berilah hidayah kepada kami. Tak ada orang baca berilah kepada saya. Ihdina ni doa da'i. Doa satu orang, da'i. Doa untuk semua. Ni da'i, tuan-tuan. Jadi kita jangan sempitkan doa. Doa untuk semua. Murahkan rezeki saya. Murahkan rezeki semua kawan-kawan saya. Murahkan rezeki semua ustaz-ustaz saya yang telah mengajar saya. Murahkan rezeki semua keluarga saya. Murahkan rezeki seluruh umat Nabi Islam. Ni kita doa. Jangan sempitkan doa. Ya Allah, bidah pada saya. Bidah pada keluarga saya. Bidah semua taman saya. Bidah pada semua surau saya. Bidah semua kawan-kawan saya. Bidah pada seluruh umat seluruh alam. Ni kita doa. Itu tuan-tuan, rahmat Allah, moga Allah terima ramalan kita. Saya minta maaf sepanjang bagi puan saya dah terkasar bahasa, tersilakan terlanjur bicara. Saya minta ampun Allah SWT. Semoga Allah ampuni saya dan semoga tuan-tuan yang baik dan yang tak baik jadi sepadan. Moga Allah terima kita semua, tuan-tuan, rahmati Allah, dan ramalan kita jadi ramalan yang terbaik bagi kita semua. Kita tutup dengan doa insyaAllah, tuan-tuan. Al-Fatihah. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على أهدك وعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا والدينا وأهلنا وأهل قريتنا ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. يا الله ampun dosa-dosa kami ya Allah. Kami banyak dosa, banyak salah, banyak silap ya Allah. Ampun dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kecil dan dosa-dosa besar kami ya Allah. Dosa kami lakukan di depan dan di belakang manusia ya Allah. Dosa-dosa yang kami lakukan dengan penglihatan, dengan pendengaran, dengan apa saja yang kami lakukan dengan anggota kami ya Allah. Dosa-dosa yang kami rasa bukan dosa di sisi kami ya Allah. Rupa-rupanya dosa di sisi Engkau ya Allah. Ampunilah kami ya Allah. Terimalah taubat kami ya Allah. Lebih-lebih lagi kami nak masuk dalam Ramadan yang mulia ini ya Allah. Ya Allah, ampun dosa kira-kira kami ya Allah. Berikan banyak korban untuk kami ya Allah. Kasihlah pada mereka sebagaimana mereka kasih pada kami waktu kami kecil ya Allah. Ada di antara mereka yang telah pergi mendahului kami ya Allah. Ampunlah mereka ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ampun dosa isteri-isteri kami ya Allah. Anak-anak kami ya Allah. Kaum keluarga, kaum kerabat kami ya Allah. Orang-orang kampung kami ya Allah. Jiran tetangga kami ya Allah. Sahabat-sahabat kami ya Allah. Guru-guru, alim, ulama dan syekh-syekh kami ya Allah. Begitu juga orang yang memusuhi kami, kau ampunlah mereka juga ya Allah. Dan umat Islam di seluruh dunia ya Allah. Ya Allah, pandanglah kami dengan pandang kasih sayangmu ya Allah. Jangan kau pandang kami dengan pandang kebencian dan kemurkaanmu ya Allah. Ya Allah, terimalah kami di sisimu ya Allah. Murahkan rezeki kami, sihatkan tubuh badan kami, selesaikan segala masalah kami dalam mentaati seluruh perintahmu, menjalani kehidupan cara baginda salam kekasihmu ya Allah. Ya Allah, jadikan lelaki-lelaki di tanah air kami seperti lelaki-lelaki di zaman Nabi SAW ya Allah. Jadikanlah wanita-wanita di tanah air kami ya Allah. Tutup aurat dengan sempurna, hidupkan amal agama seperti wanita-wanita di zaman Nabi SAW ya Allah. Jadikanlah anak-anak di tanah air kami ya Allah seperti anak-anak di zaman Nabi SAW ya Allah. Jadikanlah masjid-masjid, surau-surau, madrasah-madrasah hidup amal 24 jam seperti Masjid Nabawi di zaman Nabi SAW ya Allah. Dan jadikanlah ya Allah kampung-kampung di tanah air kami dan juga kampung-kampung di seluruh dunia ya Allah hidupnya amal agama, hidup dengan penuh bahagia, penuh kasih sayang seperti kampung Madinah di zaman Nabi SAW ya Allah. Ya Allah, kami sayang Nabi kami ya Allah.
Kami datang ke Madinah, Nabi dah wafat, ya Allah. Kami jauh 1400 tahun daripada Nabi kami, ya Allah. Kami cinta Nabi walaupun kami tak pernah lihat Nabi, ya Allah. Kami cuma dengar kisah Nabi daripada alim ulama kami, ya Allah. Kau terimalah air mata yang mengalir kerana cinta kepada Nabi kami, ya Allah. Jadikanlah air mata ini sebab kekuatan untuk kami amal sunnah dalam kehidupan kami, ya Allah. Agar kami dapat jawab di kubur bila ditanya man huwa nabiyuka, kami dapat jawab dengan berani bahawa Nabi kami dan Nabi yang sasaran kerana kami begitu cinta dan telah amal sunnah dalam kehidupan kami. Ya Allah, terimalah kami, ya Allah. Terimalah keluarga kami di sisimu, ya Allah. Dan terimalah seluruh umat Nabi SAW, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Anak di antara kami ada yang sakit, sembuhkanlah, ya Allah. Yang ada masalah, selesai masalah dia, ya Allah. Yang ada hutang, piutang, selesai hutang, piutang dia, ya Allah. Yang belum ketemu jodoh, temu jodoh dia, ya Allah. Yang punya hajat, tunaikanlah hajat dia, ya Allah. Ya Allah, yang sedang berjuang di seluruh dunia, bantu perjuangan mereka, ya Allah. Saudara-saudara kami di Syria, di Palestin, di seluruh alam, bantulah mereka, ya Allah. Di mana mereka dizalimi, bantulah mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Andai hidup baik bagi kami, hidupkan kami akan beriman dan bertakwa padamu. Andai mati baik bagi kami, ya Allah, syahidkanlah kami di jalanmu, ya Allah. Matikanlah kami di bumi Madinah, di bumi Nabimu, ya Allah. Matikanlah kami dengan lantang dan berani mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Ya Allah, apa-apa Nabi minta kebaikan untuk kami, itu kami minta. Apa-apa Nabi minta keburukan, jauhkan daripada kami, itu juga kami minta. Ya Allah, kami mendengar timah doa kami. Ya Allah, kami dah hampir kepada bulan Ramadan, ya Allah. Jadikanlah Ramadan kali ini perubahan berlaku dalam kehidupan kami, ya Allah. Ya Allah, sampaikanlah kami dalam bulan Ramadan yang mulia ini, ya Allah. Ya Allah, berapa ramai kawan kami telah meninggal mendahului kami sebelum Ramadan ini, ya Allah. Ya Allah, sampaikanlah kami, ya Allah. Terimalah Ramadan kami kali ini, ya Allah. Dan Ramadan kami yang sebelum-sebelum ini, ya Allah. Juga Ramadan kami yang selepas ini, ya Allah. Terimalah amalan kami, ya Allah. Kami lemah, ya Allah. Kami tak mampu macam umat terdahulu, ya Allah. Kami tak berdaya, ya Allah. Terimalah amalan fikir kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.